Halo teman-teman sahabat bonsai, kembali lagi dengan saya di channel BB Bagus Bonsai. Kali ini kita berburu bahan bonsai. Di situ kita menemukan bahan bonsai sigar jalak. Coba kita ambil di situ. Sebelum lanjut, kalian bisa subscribe channel ini agar konten dan video ini bisa berlanjut dan terus berkembang. Ini dia teman-teman. Kita kurangi ranting-ranting yang tidak perlu dulu. Besar sekali ini. Tempat pun sulit, terlalu terjal. Besar sekali ini teman-teman. Bisa kalian lihat, ini dia besar dan banyak. Kita ambil seperlunya aja. Ini sini ada akar, coba kita ambil sedapatnya aja. Kita potong akar-akar ini teman-teman. Lumayan besar ini teman-teman, tapi sulit sekali karena di bagian bawah ini ada batu dan akar pun terlalu dalam. Kita coba potong-potong dulu, nanti kalau terlalu sulit kita ambil bagian atas ini aja. Kalau bisa kita ambil sekaligus batang utamanya. Oke, ini dia teman-teman, bagian atas sudah terangkat, akar bagian atas. Tapi masih sulit. Kita coba kurangi ranting-ranting besar ini agar mudah untuk mendongkelnya, mengangkatnya. Harus hati-hati teman-teman berburu. Tidak apa-apa. Tinggal akar yang menjulur bagian bawah teman-teman. Ini sulit kali ini. Sudah mulai goyang. Potong aja ini agar mudah untuk diangkat. Ya, kita angkat teman-teman. Thank you.
penyiaran non. Kita angkat. Wah, mantap ini. Kita bawa pulang. Kita setting di rumah nanti. Jadi kita tanam gaya grouping seperti ini. Kita di rumah dapat bahan segar jalak jumbo hari ini. Oke, nanti kita rapikan itu, kita tanam akar-akar yang kita buang tadi, kita tanam, semoga tumbuh untuk menjaga agar tidak longsor. Oke, cukup berburu hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, semoga menghibur. Salam satu hobi, salam tetap bonsai tos.